Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ini ada kipas kuningan. Punya orang minta dibikinkan kipas untuk dipakai balapan Agustus. Kalau jadi bulan ini, kalau enggak bulan 12. Ini bekas kipas 13 PK, mau kita rubah menjadi mesin 9 PK. Jadinya mau kita kerjakan dulu. Kebetulan yang sebelahnya sudah kita potong, ini dia bentuknya. Jadinya kita memal dulu yang di sebelah ini supaya kedudukannya sama. Oke. Ya ini dia malunya sudah kita bikinkan. Jadi itu dia sudah kita kerjakan. Kita potong. Seperti itu. Jadinya sudah selesai daunnya. Kalau jenis kipas begini, daunnya yang diambil di sebelah sini biar dia bisa tenggelam, karena masalahnya ini setir di depan bukan di belakang. Oke. Baiklah, sebentar kita lanjut. Ya ini dia, sudah kita tandai yang mau dibuang. Nah ini dia, jadi kita mau berikan. Begitu dia, tinggal kita merapikan sedikit. Masalahnya kipasnya ini memang sudah jadi, cuma mau dijadikan mesin kipas untuk balapan 9 kipas. Oke, kita amplas dulu. Hasilnya kita mau gerinda dulu yang di sebelah.
bagi itulah dia saudaraku, inilah hasilnya. Ini dia hasilnya, jarinya kita tinggal membersihkan, haluskan. Itu dia ya, kita tinggal mengkilatkan saja lagi. Begitulah caranya bikin ini untuk jenis mesin 9 PK. Ini daunnya cuma 2 jari, lebih sedikit. Begitulah, ini hasilnya. Begitulah, ini dia seperti ini hasilnya. Tinggal kita amplas halus, jadilah dia kipas untuk 9 PK untuk resin. Tinggal kita tes, kalau seandainya keberatan tinggal kita buang sedikit di sini, jangan yang di depan, yang di belakangnya aja kita buang. Kita tidak bisa bikin terlalu ringan dulu, karena kalau kipas yang terlalu ringan di mesin bisa jebol, jadi berak sedikit kalau kita ukur begitu. Nah ini dia hasilnya, hasil yang ada ini. Oke, jangan lupa subscribe, like dan share, karena kipas yang mau kita bikin ini ada 2, semuanya punya pembalap grogot, karena mau dipakai mudahan aja pas. Karena sebelum diambil kita akan coba dulu di perahunya. Ini yang satunya yang kita kerjakan. Ini juga minta dibikinkan, ini lain juga bentuknya. Ini juga bekas dipakai, cuma mau kita juga jadikan mesin 9 PK untuk balapan juga. Oke saudaraku, inilah dia kipasnya yang mau dipakai balapan. Nah ini dia, nanti kita videokan yang satu ini juga seperti ini. Ini tinggal pemolesan. Kalau masalah pemolesan, semua orang bisa memoles dengan bersih. Cuma cara pembikinan kipas yang belum tahu. Jadinya begitulah caranya bikin kipas, supaya kalau dia balapan tidak bisa mengambung. Jadinya kalau jenis kipas begini yang diambil ininya, ini cuma sekedarnya saja. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
kertasnya sudah kita amplas, tinggal kita memoles sambil mengamplas sedikit-sedikit. Itulah cara pembuatan kipas kelanjutan, kipas yang kita bentuk ini, kipas bekas 16 PK kita bikin untuk kipas palap 9 PK, bentuknya seperti ini. Oke, mudah-mudahan berguna. Jangan lupa subscribe, like dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.